durian berwarna-warna. Putih belum tentu gak enak. Kemungkinan orang gak suka putih. Saya juga bingung untuk berbicara putih, karena memang orang kan mungkin lebih suka yang berwarna ya. Kita tahu kalau rumah dicat putih kurang menarik, kita cat kuning, merah sangat menarik ya. Itulah perbedaannya. Kalau soal rasa, saya rasa durian putih sama yang kuning nggak kalah hebatnya untuk yang putih. Yang seperti durian ini, yang Snow White ini, coba yang saya belum icip juga, tapi dari tekstur kelihatannya durian enak. Macam berwarna putih seperti Snow White. Enak ini durian. Kemungkinan kalau ini berwarna oranye atau kuning lebih menjual, lebih menarik. Kalau orang kita kan suka yang berwarna-warni, itu perbedaannya. Saya juga bingung antara putih dan kuning, kenapa orang lebih suka yang kuning dan berwarna itu dong. Nih, contohnya ini enak durian nih, kalah sama yang kuning-kuning. Lembut, legit, manisnya pas, kebalan daging oke lah. Begini jadi ki minum ikan dulu. Ini malah durian enak sih kayak ini kini sarang ulo. Kemedung. Yang ini ada durian dari Selok Romo, warnanya putih tapi kayaknya rasanya bagus. Kita coba dulu. Rasanya bagus. Kenapa orang nggak suka durian putih? Karena mungkin suka diwarna dan bodohnya nggak menilai rasa.